kita di lokasi kita di situ Ciburem, Kota Tasikmalaya. Oh, ternyata spotnya udah ada ya. Tadi kita pasang bubu payung di ujung, tidak ada udangnya ternyata. Jadi kita pindah ke sini. Apa Red? Ini sugan saha? Nyobaan di ujung awa hurangan. Awa hurangan di ujung sih ya, tidak tadi di jam 8. Jiji acan. Kot pas 5 kilo tadi sugo. Iya deh. 5. Dan kekuatan anak separapat yang setengah kilo. Konsumen nah. Bahaya separapat setengah kilo, separapat setengah kilo. Oh. Ya bahan masang di dia. Bubu payung. Mana? Oh. Kacau di jam 8. Hai. Di ujung. Hah? Udah. Oh iya nih sah. Bubu lain ya. Apa Rid? Ya bubu payung no apa Rid? Ulah tuh. Oh iya seru ade. Abis masang bubu itu di balong, pas jeteng yang ngalah kurang, masuk kurang ya. Anu lebetnya lu masang sama bibit sama etak gila. Aligator kayak paeh etak. Wah, mau dua? Kaligator ge. Parap kamari teh karasaeun. Biasa. Kolambia mah dia ka dieu kan duka rek ngagedean kumaha.
tadi itu kan Kolombia. Terus pergi patin. Mulai patin makan panjang. Jadi kan perpatin kan genuh. Jadi kan. Ada SF auk. Tadi kan tadi dua sih. Rakus pisan jadi kan. Tapi rakus kena Kolombia tadi mah. Hai iya. Kali ya, alligator, aduh. Alligator mahnya. Ampus pisan Pak alligator mah. Koma jenis spatula mah. Kami panangan kadua di kadieu teh da di ditu saat teh di balong. Rek maok jamu. Punten Pak. Toman, toman Pak. Apa rin tadi? Hah? Eh tadi apa rin? Tadi Toman apa? Eh 1 kg mah Pak. Heeh, nyaho gitu mah. Oke Mas Bro, kita angkat bubu payungnya yang tadi kita pasang di sini. Kita pasang dua tadi di situ sambil pulang ya, nanti yang pertama diangkat. Kita angkat yang ini dulu. Oke. Di sini kita pasang dua bubu payung. Di sini saya pasang satu sebelah sana. Oke, kita ambil ya. Ini durasi 2 jam. Becek bray. Waduh. Oke. Nih, udah. Ulu. Ya. Oh, tapi alhamdulillah banyak. Ininya. Kenapa ya? Ya, locot ternyata, bray. Kayaknya ada yang jahil nih. Ada yang ngangkat. Ini bubu payungnya kita harus benerin dulu. Ininya pada locot, bray. Yang atasnya. Nanti kita benerin aja ya di rumah. Udangnya lumayan banyak tuh. Ya. Mantap. Kita buka bubu payung yang kedua. Teh hiangan pejet eung. Ayaan tapi pejet ieu teh. Tehiang kan geus lila tuh tuh. Oh, enggak saya pikeun langsung. Ulah tuh. Itu. Hah? Cobaan weh engke lah. Nah, kan
lain kolot mah ai. Kawani mah urang kalinya. Dah jadi mana? Ayah alik sobat. Mayan. Umpan lagi lo pakai ni. Kuang. So? Dah. Abis ini dipakai deh. Eh, kain nama dipakai deh. Cabut tu kain. Dah lele satu dah pelet. Tinggal diurih kan dengan plastik kau ni mah. Ayah plastik. Sikit lah. Emang deet gitu. Udangnya banyak ya. Lain bubur doang. Cuk dah, ada. Dah tinggal buka wetan. Biasa pelet itu mangkis yang terasi. Pakai pelet ya. Kan hari pelet nu eta mah lihat nih jadi lila. Oh, karena ku ieu teh euy. Kuat. Tarasina kudu tarasi kiloan. Abi mah nu tarasi 502 nih. Tarasina. Naon tuh lah bodoh deui. Tarasi biasa kudu tarasi nu onan teh. Anjir. Hah? Gede ya. Ya. Cok. Ayo coba aku atur ya, Lo. Enggak, mau enggak? Mau. Mau enggak, mau enggak? Ah, ya mau ada iya. Oke. Udangnya lumayan banyak ya. Ini ada Rhino Gobius juga. Kita harus bawa udangnya semua karena ada busuk. Oke, kita angkat bubu yang kedua ini. Ya. Oh, untuk yang kedua sedikit ya. Cuma dari Rhino Gobius. Kita ditawaran kena antep lah. Rhino Gobius aja. Para ngopi ta. Sama Water Paria. Eh, lumayan. Oke, ini hasil akhirnya lumayan banyak. Tuh,
udang pari dan rindu kobias. Oke, mungkin sekian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.